Sultan Market Sintang di Sungai Durian Sintang. Dan pada hari Minggu kemarin, hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 2:30 dini hari ya, subuh, terjadi kebakaran di depan Intan Market Sintang ini ya, menghanguskan diperkirakan sekitar 20 ruko ya. Beberapa sudah dibongkar bangkir. Masih ada asap-asap sedikit ya. Dan beberapa sudah di packing. Masih ada asap-asapnya ya, apinya masih ada. Infonya sekitar 20 ruko ya yang terkena ya. Ini ada toko pakaian, toko kelontong. Kita lihat lagi ya ke sana.
Ini kejadian di Jalan Kolonel Sugiono ya. Sampai di simpang. Di situ ada simpang ya, pertigaan. Jadi dia sampai di pertigaan aja.